berantem sama air titik. Pok, please deh. Yang tidak terbantahkan oleh kalian bahwa gue sama Ayu tidak pernah ada masalah and we're still friends until now. Apa itu faktanya? Penasaran kan? Sama saya juga. Gue akan jelasin satu persatu. Gue sama Ayu itu sudah kenal dari zaman tahun jebot, dari zaman gue masih merintis karir, dari zaman Ayu Ting Ting belum sangat top sekarang, bahkan belum benar-benar meledak dengan singlenya Sembalado lah atau si Alamat Palsu lah. Saat itu gue lagi nge-host satu acara musik Kuman Mantap Cit untuk di Antv ya, sebut itu produknya. Terus Ayu Ting Ting saat itu masih sebagai MC of Air dan gue sudah berteman baik banget sama Ayu. She's a nice girl, orangnya sangat baik, dan gue juga punya hubungan yang baik sama Ayu dari dulu tahun jebot sampai sekarang, dari gue masih bondol sampai gue gondrong. Catet. Yang kedua, Ayu itu sebelum masukin Bilqis ke sekolah yang sekarang, which is gue gak bisa mention dong, itu kan hal yang pribadi nih. Yang pasti Ayu sempat konsultasi sama gue, dia tanya, Kamel, itu apa ya sekolah yang bagus buat Bilqis? Karena Ayu sangat concern banget sama pendidikan buat buah hatinya, which is gue juga sama Katolik dan Courage. So, kebayang gak sih orang kalau ribut, ya kan, terus tiba-tiba konsultasi ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan anaknya? Mungkin banget dong guys. Yang pasti, Ayu sendiri came to me at that time, ask for my advice, tanya untuk apa ya, untuk referensi sama gue, karena gue sih percaya bahwa Ayu concern me as a good friend, dan gue pun juga demikian ke Ayu. So, everything clear, gak pernah ada masalah dari dulu sampai sekarang. Nah, yang ketiga, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Seperti ya, yang kalian lihat juga, aku udah pernah post di Instagram aku, video aku sama emaknya Bilqis alias Ayu Ting Ting. Aku datang, kebetulan puji Tuhan banget, at that time aku syuting bareng Ayu dan kita bisa silaturahmi lagi setelah cukup lama gak ketemu. Sekaligus juga meluruskan mengenai direct message dan juga online news yang ngomong bahwa aku, geng aku sama Ayu tuh sempat ada slack dan masalah. Jadi apa yang terjadi sebetulnya teman-teman, aku pengen klarifikasi juga. Saat itu aku sama geng Menteri Ceria aku memang kita lagi photoshoot, lagi foto sama-sama. Dan karena teman-temanku semuanya berisik, Iwet berisik, Edit berisik, Ayu berisik, Luna berisik, terus aku tuh bercanda, you know me lah kan, I love joking gitu. Gue seneng banget bercanda. Terus gue bilang, gue nyeletuk, kalau kalian semuanya berisik, ribut, gak bisa diatur, gue mau pindah aja. Dan yang keceplosan yang nama saat itu cuma Ayu Ting Ting, karena kan, you know, she's famous, right? So, she was on my mind. Terus gue bilang aja, kalau kalian semuanya berisik, gue mau pindah ke gengnya Ayu Ting Ting. Dan Luna juga, I believe at that time Luna juga bercanda, Luna ngomong seperti itu, kalau Ayu mau punya geng. Well, basically, apapun yang terjadi itu semuanya cuma bercanda. Sayangnya ada yang memasukkan, ada yang merekord dan memasukkan ke ruang publik menjadi makanan dari banyak orang. Jadilah misunderstanding. So, video yang kalian lihat itu membuktikan bahwa aku sama Ayu sampai sekarang tidak ada masalah apa-apa. Itulah makanya apapun juga harus ada konteksnya. Misalnya nih teman-teman ya, kayak kalian ngelihat misalnya ada orang yang iseng ngerekam aku sama suamiku si Tyson gitu lagi tonjok-tonjokan. Padahal mungkin sebenarnya in the reality kita berdua tonjok-tonjokan sayang, tapi karena orang yang
video, udah gitu masuk ke ruang publik, disebar mungkin dan masuk ke akun-akun gosip. Jadi orang pikirnya Tony Tonjokan tuh serius, KDRT lah dibilangin malah sama Tyson. Padahal sebetulnya dari Tony Tonjokan itu bisa berbuah rasa sayang dan mungkin Chloe sama Karis bisa punya adik. Kalau belum punya sih suami, coba rasakan kalau udah berkeluarga. Tony Tonjokan pun bisa merasakan anak gitu. Ya, jadi semua harus ada konteksnya. Catat, konteks, bukan konyak lain, kondomennya maksudnya. Well, okay, gue sudah mengklarifikasi semuanya. Semoga Bala Jair atau fansnya Ayu Ting Ting dan juga Komedo, komunitas Melody Ricardo, yang gak seberapa gue yakin dibanding Bala Jair, tapi semuanya bisa berbaikan. Karena kan kita seneng ya kalau ngeliat sosial media kita, semuanya komennya positif-positif. Okay guys, thank you banget udah nonton YouTube channel aku yang masih pemula ini. Please mau bantuin aku supaya banyak subscribernya. Yang pasti subscribe, udah gitu kasih komen juga. Tapi jangan jahat-jahat komennya please. Aku anak gampang nangis. Terus udah gitu juga harus di likes, okay? Pokoknya Ayu Ting Ting, Melody Ricardo, Luna Maya, Adrik Chandra, Ayu Dewi, Iwet Ramadan, semuanya bersahabat, okay? We're best friend forever. Thank you so much for watching. Mwah! Aku lagi sama sahabatku Ayu Ting Ting. Nah, ini sama kakak aku juga. Yang bilang kita ada problem, ada masalah. Gak pernah. Love you Ayu, love you Kamelani. Apapun kita anak sekolah, kita sekolahnya sama lagi. Aku konsul sama dia. Apapun yang menjadi pilihan Ayu, itu pilihan Ayu dalam hidupnya. Saya enggak punya hak untuk menjudge dia gitu. Okay. I love you Kamel.